Hello, hello. Assalamualaikum. Anda sekarang sedang menonton MH Talk Fast seperti biasa bersama dengan saya, Raf. Bala di tangga yang kelima, ibu mana yang tidak sedih apabila anak ditahan pihak polis? Isteri kepada Shah Rukh Khan, Gauri kabarnya bersedih dan berkabung sejak Aryan Khan ditahan oleh NCB pada 3 Oktober yang lalu atas kesalahan penyalahgunaan dadah. Walaupun pasangan popular Bollywood ini mahu mengikat jamin anak mereka, permintaan itu tidak diluluskan. Aryan Khan dijangka akan ditahan sehingga 20 Oktober ini sehingga pihak mahkamah membuat keputusan semula mengenai permintaan tersebut. Dalam laporan Times of India, Gauri dikatakan mengarahkan chef di rumah agamnya yang digelar Manat untuk tidak memasak sembarang manisan selagi Aryan tidak pulang ke rumah. Semuanya berlaku apabila chef tersebut memasak manisan jenis Kheer, sejenis puding basah yang manis, untuk waktu makan tengah hari, dan isteri bintang Bollywood itu terus mengarahkan chef tersebut untuk berhenti memasak. Dalam perkembangan lain, untuk mengelakkan menimbulkan kekacauan dan menarik perhatian kepada Manat, Shah Rukh Khan meminta rakan-rakan baiknya tidak berkunjung ke kedamaian itu. Bimbang dengan keadaan anaknya di dalam penjara, Shah Rukh Khan menghantar wang sebanyak RM250 kepada pihak penjara untuk perbelanjaan membeli makanan untuk Aryan. Balas seterusnya tangga yang keempat pula, selebriti popular Neelofa masih lagi mengunci mulut mengenai desas-desus yang mendakwa dirinya kini sedang hamil anak pertama. Bagaimanapun, Neelofa 32 memaklumkan para peminat boleh menilai sendiri segala perubahan yang berlaku ke atas dirinya, lebih-lebih lagi sekiranya ada yang terserempak dengan secara bersemuka. Perkara tersebut dikongsikan sendiri oleh bekas pengacara program meletup itu di majlis tanda tangan kerjasama di antara pihak tamu haji dan aplikasi The Nor. Katanya lagi, dia juga masih belum mempunyai sebarang perancangan untuk membuat apa-apa pengumuman dalam masa terdekat. Neelofa turut memberitahu dia sebenarnya lebih selesa untuk bercerita mengenai kelahiran berbanding kehamilannya itu. Balas seterusnya di tangga yang ketiga pula, bintang media sosial yang juga merupakan YouTuber, Mariam Yunare, berkongsi khabar gembira selepas memaklumkan dirinya telah selamat melahirkan cahaya mata sulung. Beberapa hari yang lalu, perkabaran tersebut dikongsikan sendiri oleh Insta famous asal Korea Selatan itu menerusi entry terkini yang dimuat naik di laman Instagram. Menurut Mariam, dia berasa amat bersyukur kerana segala urusan sewaktu melahirkan bayi perempuan tersebut telah pun dipermudahkan. Menerusi entry berasingan, suaminya Rizal Ibrahim turut dilihat berkongsi sebuah video yang memaparkan dirinya sedang mendakap puteri sulungnya itu. Terdahulu, Rizal dan Mariam telah pun mendirikan rumah tangga mereka pada Ogos 2019. Balas seterusnya di tangga yang kedua pula, cerita mengenai isu lawat lucah bukanlah baharu dalam kalangan masyarakat kita. Kini ia seolah-olah telah menjadi satu perkara yang normal untuk berbual dengan unsur lucah melampau. Dan yang terkini, atlet sukan negara iaitu Datuk Pandalela Rino, pemenang pingat perak dan gangsa sukan Olimpik, berkongsi kisah budaya lawat lucah yang pernah dihadapinya sebagai seorang atlet. Atlet berusia 28 tahun ini kemudiannya mengatakan ucapan terima kasih kepada Persatuan Sukan yang banyak mengambil berat. Balas di tangga yang pertama pada minggu ini, cerita mengenai pelakon dan juga penyanyi Fida Ibrahim memberi amaran kepada bekas rakan kongsi untuk tidak lagi menggunakan gambar serta hasil kerjayanya bagi tujuan promosi. Menurut Fida, atau nama sebenarnya Rafida Ibrahim, kerjasamanya bersama syarikat berkenaan sebenarnya telah lama berakhir. Perkara tersebut dimaklumkan sendiri oleh pelakon filem Adik Manja Returns itu menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik di laman Instagram. Dalam pada itu, Fida turut menegaskan sekiranya perkara tersebut masih berlaku, dia tidak akan teragak-agak untuk membawa isu ini ke muka pengadilan. Terdahulu, Fida difahamkan pernah menjalankan beberapa perniagaan termasuk produk kecantikan dan wangian, namun mulai aktif dalam bidang perniagaan makanan sejuk beku selepas menjadi rakan kongsi perniagaan tersebut pada tahun 2018. Jadi kepada semua, thank you so much kerana stay tune dengan MH. Jangan lupa untuk check it out lagi story-story yang terkini di website kami di www.mediahiburan.my. Assalamualaikum. Bye.